Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Coach Faisal. Okey, hari ini saya nak kongsikan tips power phone calling techniques. Okey, phone calling techniques ni salah satu dilema di kalangan kau satu sama ada baru atau lama. Okay? Hari ini saya nak kongsikan cara yang berkesan. Sekurangnya untuk anda mulakan powerful phone calling technique. Jom ikut saya. Okey, 12 tahun dalam bidang personal finance, financial planning expert ini. Okey. Usahawan macam ini. Hari ini saya kongsikan STARS teknik. S-T-A-R-S. STARS bukan bintang eh. Tapi menjadi bintang dalam phone calling techniques. S, shocking statement. Shocking statement. Cuman. Baru-baru ni orang yang melapor dengan cerita kami berlapor dengan 50% dalam masa 3 tahun contohnya. 5 tahun. Shocking statement. Kita bawakan keputusan di hujung sana. Bawa ke depan untuk catch punya attention. Okay. Kerana kenapa? Tuan-tuan, psikologinya, pelanggan ingin tahu apakah benefit untuk beliau? Kenapa anda buat telefon? Dan apakah untuk beliau? Kita bina nak tahu satu kita eh. Okay, that's number one. Shocking statement. D, tell a story. Bagi tahu cerita. Baru-baru ni Encik Mat, okay, pelanggan kami di syarikat kami telah mendapat pelanggan seperti ini dan sebagainya. Contohlah, mereka yang melabur, mereka yang menimpa telah mendapat pelanggan sepanjang ini. Contohnya, 50% dalam masa 3 tahun. 100% dalam masa 15 tahun contohnya. Kita ada story. A, acknowledge. Okay, tujuan saya kami buat panggilan telefon macam hari ini adalah kami ingin kongsi tips apa. Bagaimana kami telah menolong membantu pelanggan-pelanggan yang telah di acknowledge. Dan relate, kami percaya. Kami percaya kami dapat lakukan perkara sama macam mana. Kami dapat bantu, kami dapat kongsikan tips sama macam mana. Jadi Cik Mat, dalam telefon ini tidak sesuai Cik Mat. Saya ingin membuat appointment, saya berjumpa dengan Cik Mat. Hari Rabu depan Cik Mat Frita. Ataupun di sini atau lagi Cik Mat Frita. Okay, boleh jumpa eh. Hari sini depan. Okay, maknanya kita seal the deal. Seal the deal apa? Seal the deal untuk buat appointment. Remember, the reason that he calls is to get appointment. Bukan buat appointment. Alright, see you. Saya Coach Faisal. Terima kasih.